Manfaatkan botol bekas untuk hidroponik. Halo teman-teman, jadi hari ini kita balik lagi berkebun-kebun. Nah, di sini tuh aku lagi mau buat itu untuk tempat hidroponik dari botol bekas. Jadi ini dari sampah-sampah ya guys. Caranya tuh yang pertama tuh botol bekasnya kita pisah bagikan dua. Satu untuk bawahnya, satu untuk tempat penampungnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita agak dikecilin sedikit biar dia tidak jatuh. Kalau lagi diisi tanamannya nanti. Kalau sudah, kita bolong-bolongin pinggirannya untuk biar memasukkan biar ada siklus udaranya gitu guys. Teman-teman ya, seperti ini. Kalau sudah teman-teman, sekarang kita pakai flanel untuk sebagai penyambung air. Jadi nanti ini flanel ini gunanya untuk menyambungkan airnya ke tanamannya. Seperti itu, ini kita potong-potong. Aku ambil yang flanel itu, yang dia itu flanel yang meteran, terus aku potong-potong biar lebih hemat. Tapi ada juga sih yang dijual ya, dia itu yang udah dipotong-potong. Nah, ini sudah seperti ini contohnya, dan sekarang kita akan isi botol-botol kita dengan air yang udah dicampurkan dengan pupuk organik ya, biar tanamannya bagus. Aku belinya seperti biasa di Shopee. Nah, ini kita isi air, kalau bisa jangan sampai kepenuhan, dia itu agak pas-pas ditutupnya itu. Dan sekarang bibitnya kita pindah tanam seperti ini. Dan ini adalah tanaman hidroponik aku yang udah seminggu.